Halo Sobat Gamer, kembali lagi dengan kami di Daftar Game ID. Game survival merupakan game yang akan menempatkan kamu di suatu kondisi yang mengharuskan kamu untuk bertahan hidup. Game dengan tema survival juga merupakan salah satu tema game yang seringkali digunakan untuk beberapa game modern yang populer saat ini. Apalagi jika game tersebut bisa dimainkan secara multiplayer, guys. Karena Daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami. Dan berikut 7 game survival multiplayer terbaik Android versi Daftar Game. Eclipse Isle. Jika kamu merupakan pecinta anime, maka kamu layak untuk mencoba game kali ini, guys. Eclipse Isle merupakan game battle royale dengan tema anime pertama dengan gameplay yang sangat keren. Game ini juga memiliki keunikan dalam hal pertarungan, guys, di mana kamu akan bertarung menggunakan hero skill dan senjata berupa pedang, tongkat magic, dan lain sebagainya. Selayaknya game battle royale pada umumnya, game kali ini juga menyediakan beragam karakter dengan keterampilan yang berbeda dan pastinya sudah dilengkapi dengan talent masing-masing, guys, sehingga kamu tidak terlalu perlu untuk memungut persenjataan di arena. Yang membuat game kali ini menarik, di mana kalian diharuskan untuk berhadapan secara langsung dengan lawan, dan kalian harus memahami strategi dalam penggunaan skill dari karakter kalian. Secara keseluruhan, Eclipse Isle menggunakan sistem level, di mana setiap kali level kamu meningkat, maka HP, defense, dan attack karakter kamu juga akan semakin meningkat, guys. Mini World Creator. Mini World Creator merupakan game sandbox 3D yang bisa kamu mainkan secara gratis. Di dalam game kali ini, kamu bisa menciptakan dan membuat apapun yang kamu inginkan, guys. Sama halnya dengan game Minecraft, game kali ini juga mengusung konsep open world block games yang sangat populer di Play Store. Kamu bisa mengumpulkan berbagai jenis item di dalam map yang luas yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk kamu membangun kreasi kamu sendiri, guys. Mini World Creator bisa kamu mainkan secara offline dengan mode multiplayer. Tidak hanya itu, kamu juga bisa mengajak player lain ataupun orang di sekitar kamu dengan menggunakan mode multiplayer dan join ke dalam game untuk main bareng dan berpetualang serta bekerja sama untuk menciptakan sesuatu, guys. Selain itu, ada beragam mini games yang bisa kamu mainkan secara gratis di dalam game kali ini. Path of Titans. Berbeda dengan kebanyakan game survival lainnya, game kali ini berfokus pada seekor dinosaurus yang harus bertahan hidup di alam liar dengan map open world, guys. Path of Titans juga mengusung konsep server di mana setiap server bisa diisi oleh 200 pemain. Kamu bisa bekerja sama dan membentuk kelompok dengan pemain lain dan mengerjakan quest yang diberikan. Selain itu, Path of Titans juga merupakan game open world cross-platform yang bisa kamu mainkan di PC dan juga mobile dengan akun yang sama, guys. Yang membuat game kali ini menarik, ada beragam jenis dinosaurus yang bisa kamu gunakan dan kamu kustomisasi dengan beragam skin. Jadi, dinosaurus kamu bakalan kelihatan lebih keren. Tapi sebelum itu, kamu perlu untuk mengunlock beberapa skin dan juga jenis dinosaurus untuk bisa menggunakannya. Dan untuk sekarang, Path of Titans masih dalam tahap pengembangan dan bakalan ada fitur menarik tambahan lainnya yang bakalan diupdate untuk game kali ini, guys. Undown. Undown merupakan game survival yang dikembangkan oleh Garena untuk server Asia Tenggara dan sekitarnya. Dengan kualitas grafik Unreal Engine 4, game kali ini bisa dimainkan di perangkat mobile ataupun perangkat PC, guys. Dengan tema yang diusung adalah pasca apokaliptik yang dikuasai oleh para zombie, game kali ini mengajak kamu bermain dengan gameplay PvP dan juga PvE. Di sini kamu bisa berpetualang dan melakukan berbagai kegiatan menarik seperti misalnya memancing dan mengumpulkan berbagai jenis item, guys. Tidak hanya itu, kamu juga bisa mengkustomisasi karakter secara mendetail dan ada banyak pilihan tampilan untuk kamu gunakan. Secara keseluruhan, game ini juga memungkinkan kamu untuk membangun tempat tinggal dari item yang kamu kumpulkan dari hasil hunting, guys.
Left to Survive. Left to Survive juga merupakan game TPS survival zombie shooter dengan elemen strategi, serta konsep dunia apokaliptik yang menceritakan tentang zombie yang telah menginvasi seluruh dunia, guys. Dan sama halnya dengan game Undown, game kali ini juga mengusung konsep gameplay PvP dan juga PvE, di mana pemain bisa saling menyerang dan membentuk tim yang akan bertarung dengan mode 2 versus 2. Left to Survive juga menyediakan fitur building, di mana pemain bisa membangun benteng dan memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara membersihkan semua musuh yang ada di sekitar lokasi map. Menariknya lagi, karakter yang kamu gunakan di dalam game akan bergerak secara otomatis, sehingga kamu hanya perlu mengerahkan tembakan ke arah musuh, guys. Game kali ini juga memungkinkan kamu untuk memproduksi berbagai jenis kebutuhan seperti makanan dan lain sebagainya. Lost. Lost juga merupakan game survival zombie yang menceritakan tentang kisah seseorang yang terdampar di sebuah pulau terpencil dengan ratusan zombie yang tinggal di pulau tersebut. Kamu bisa mengembangkan karakter yang kamu gunakan dengan beragam fitur seperti ability hingga persenjataan yang bisa kamu dapatkan dari hasil crafting. Game kali ini juga mengusung konsep PvP, di mana kamu bisa membentuk aliansi dengan player lain atau melawan mereka dalam duel. Selayaknya game survival, kamu diwajibkan untuk berpetualang dan melakukan beragam jenis life skill seperti memancing, menambang, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa membangun rumah hingga kendaraan dari item yang kamu dapatkan dari hasil hunting dan menyelesaikan misi, guys. Dead by Daylight Mobile. Yang terakhir merupakan game yang sebelumnya telah duluan dirilis di perangkat PC, guys. Dead by Daylight merupakan game survival multiplayer yang bisa dimainkan dengan mode co-op. Berbeda dengan konsep game sebelumnya, Dead by Daylight mengusung konsep ruangan di mana pemain bisa membuat sebuah room yang nantinya bisa dijoin oleh para pemain lain, guys. Dalam satu room, maksimal bisa diisi oleh 5 orang, dan satu di antaranya akan bertindak sebagai killer dan 4 orang lainnya akan bertindak sebagai survivor. Tujuan utama kamu sebagai survivor tentunya menghindari killer dan berusaha untuk bisa selamat dari lokasi tersebut. Dan sebagai killer, pastinya kamu hanya perlu untuk mengeliminasi para survivor, guys. Game kali ini menyajikan beragam karakter yang bisa kamu gunakan, baik itu sebagai survivor ataupun sebagai killer. Dan menariknya lagi, karakter yang digunakan oleh game kali ini juga berasal dari serial killer dari beberapa film terkenal, guys. Itulah 7 game survival multiplayer terbaik Android yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Jika kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game. And see you guys in the next video.